Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pengukuhan pengurus majelis dari kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti periode 2023-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan ini melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Majelis Dai Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti periode 2023-2026. Saya percaya bahwa saudara-saudara mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan agama dan bangsa Indonesia. Kami berharap Majelis Dai Kebangsaan sebagai organisasi dan mitra pemerintah dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk bergerak bersama, merawat kebinekaan, menciptakan harmoni, dan membangun moderasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin. Palangkaraya 5 Oktober 2023 bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Profesor Dr. Kiai Haji Kamaruddin Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.